Ma min nafsin, tidak ada satu napas pun, tidak ada satu napas pun tubdi yang engkau nampakkan akan dia, yang kau nampakkan akan dia, illa walahu kadarun, kecuali baginya ada ketentuan, pika pada engkau, yumdihi, yang ia luluskan akan dia. Jadi beliau dengan kalimat singkat ini memberitahukan tentang apapun si terjadi di dunia ini, di narak luput daripada kadar-kadar Allah. Di narak luput daripada kadar-kadar Allah. Memang di sebuah waktu Ustaz Zuma, Zuma ini kan Zulkifli Muhammad Ali, si girang nganu air anu no, air arah yaumul kiamah no, yaumul akhir no. Ya girang berdebat kerja pendeta-pendeta. Nah, akhirnya salah sopok daripada si kerjana berdebat no, mengungkapkan bahwa le dalam agama ne dinarak paranin kadak-kadar dinarak. Si arak hanya pilihan menurut agama ni ya. Sementara di dalam Islam kan antuk mina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Anti terpercaya dan penuh yakin bahwa ketentuan no kadak-kadar adalah bagus di telengine Allah sinentua. Lamunnya jangan dengan dia mengatakan apa? Allah hanya membikin. Sedangkan wamina manusia itu tidak terikat oleh kadar-kadar. Lagu ia hanya memilih. Misalnya Allah hanya memilih minak lahan berupa lahan perkebunan, lahan perladangan, lahan pesawahan. Lalu manusia lawan bebas pemilihan talat ia wah akan tiwo. Nah, menurut ia. Ini kok menyimpang daripada ajaran agama sebenarnya walaupun agama dengannya sendiri. Menyimpang. Karena selapuk na kitab-kitab si turunan tipa para Nabi Rasul sesuai na 120 kitab nu selapuk na secara baik secara langsung secara isyarat menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu baik isi merupa dasar sebagai dasar pertama ataupun isi guna yang si manusia untuk mengisi dasar nu, lalu manusia memilih apa gentalet. Apakah genajari tetal-tetal dan tundik? Allah Ta'ala dan tuangnya. Allah si menggerakkan ima, si menebar benih. Allah Ta'ala si mengadakan benih. Allah Ta'ala si menjadikan benih nu akan tumbuh bagus atau tundik. Allah Ta'ala si menjadikan bahwa sekenik nu akan jadi sekenik. Tidak terlepas daripada kadar-kadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ya tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu pun adalah merupakan gerakan daripada Allah taala. Lamun de Allah taala nulu ang perangenan ilham. Marantan anu lebah misalnya. Wa auha rabbuka ilan nakhli an yattakhidhi minal jibali buyutan wa mimma yarishun. Allah mengilhami di auhani. Wahyu bermakna ilham. Kepada lebah, lebah, lani, ataupun segala macam paritas dari pelebah. Antik pada minak balik lek gawah. Balik gawah. Dan minak balik daripada mimaya arishun. Daripada balik-balik si pihak ni semanusia. Maksudnya antik narak budidaya lebah kan. Budidaya lebah ni kan pinaan, gerobak, kodek-kodek, kotak-kotak, arak si minak. Dengan anu gadu plastik arak si gadu papan arak si gadu tereng kadang-kadang tereng beli-beli yang dengan tema lebah anu tahun yang berbalik kan ini memang yarisun jadi lamun dia tergerak si Allah Ta'ala lebah anu dia mungkin gentama tiba balik si pinaang atau yang pinaang diri memang orang yang ilhami sehingga manusia tebeng akal Allah Ta'ala, tebeng pikiran Allah Ta'ala,
Lamun ndek ne berarti bahwa manusia ne secara mutlak bebas total yang ngatur diri ne. Karena di dalam agama ta disebut Allah Taala bermanik. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala minaan kepada dit mina apa si gawe mek santai. Berarti Allah Taala mengakui arak pegawaian ta. Jadi kan kata mina timpal gawe berbeda. Marak seringkali itu contoh itu si tokol ni, si tokol itu. Lagu si minat tokol itu adalah Allah Ta'ala. Ndek Allah Ta'ala ngawi tokol ni. Jadi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala minat ia tokol. Sehingga wik tokol adalah itu dan umat daripada Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Seolah-olah dalam contohan sini kena misalnya Allah minat cita pada dan Allah minat tokol teh. Sehingga wik tokol itu sendiri. Si minat tokol adalah Allah. Yang daripada Allah khalaqakum ma tak malu. Nah, dalam arti karena Allah Ta'ala lah penguasa tunggal, istri dia bau tercuri campurin segala macam, maka ini meling robah Allah Ta'ala robahnya. Kadang-kadang lagu, kadang-kadang si ini robah si Allah SWT adalah ilhamina ita untuk mengadakan perubahan. Mengadakan perubahan. Nah, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Ini sering kali ini. Ini Allah Ta'ala akan merubah suatu kaum. Kecuali apa lamuna ya sendiri kaum itu merubah diri. Dan itulah secara zahir ini. Lagu dah sida Allah Ta'ala mengilhami perubahan itu. Terlebih dahulu bagi kaum itu. Adiknya mulai bergerak untuk mengadakan perubahan. Akhirnya seiring dengan gerakannya wata penyuluh ya si perubahan dengan disuruh Allah Ta'ala. Misal salah sopok contoh. Salah sopok contoh. Yang tengah anulah gelas bening. Tolok angai. Si nyepang gelas ni majazina itu. Si nyepang inilah majazina itu. Si numpang itipa gelas ni pun majazina itu. Lagu hakikat. Danlah Allah Ta'ala. Terus terilhamin itu. Tuluan gula ni yang tidak manis ni Allah Ta'ala. Tuluan hati gula. Manis ya. Dia berubah jadi jadi pahit. Dan ni peleh tuluan ni ni. Gula apa ni. Sia paran gula. Sia tuluan tu. Dia berubah. Sia ni jadi gula. Tetap ni sia. Berbangai ni jadi pahit. Nah kecuali namun memang arah hal-hal tertentu. Marah sopok kisah ni kan. Sopok santri sangat gati sini taat le guru ni. Apapun sudah perintah si guru ni, gena gawe walaupun ukurannya gena membunuh diri. Sopok waktu santri ni tersuruh. Pak Kiai bersuruh anu kita opini sang mesinnya le tu. Inarari me ya. Bekelaan le paun. Ye peleh sini muni Kiai no. Tahu mesti di papa ni terasa otak mereka jadi kenal ni. Nih ni pelajar muni ni. Dah kan pelajar pelajar sih muni turut nasi santri tu. Datang mesti pada dalam pon ada sosok otak tu nyungkeng le dalam apa le jadi kenal tu otak. Ia sendiri. Nyungkeng ngomong ni gati. Cok dia disugur sugur bukan anak dengan pon aja. Apa ni ku suruh ibu kanaknya kan dia disugur sugur. Padahal suruh ku sekedar yang kita opini doang makan dia disugur sugur. Dan langsung nyontlak Pak Kiai itu kita tertu. Ia nyungkeng wah otak di dalam anu itu. Di dalam itu. Lagu selai rambut pun di darah kotong bulu otak. Siwayan yakin. Kumbeknya karena masih beruno. Isi ngotongan hakikatnya di api. Si ngotongan hakikatnya lah Allah Ta'ala. Lamun api ngotongan ya sifatnya majazi. Sifatnya majazi itu para hadirin. Paranin majaz bil akli, paranin majaz bil akli. Apabila terjadi sebaliknya misal, pino ngotongannya, pino ngotongannya, nde Allah Taala, ini majaz bil akli, majaz bil akli, Allah Taala ngotongannya, Allah Taala katanya, lagu persentuhan antara api timpal benda nu
akhirnya mengakibatkan benda jadi kotor. Ini pajazwil akli. Ya sih, seringkali kadang-kadang tercondong para ulama tentang suatu penanganan atau tentang suatu pian. Misalnya ada sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren ini aran kiai ini adalah Kiai Saleh lah. Saya bangunnya pesantren ini Kiai Saleh. Padahal Kiai Saleh adalah orang Demak Kember. Goyogen ngeloloh. Ngecor ini dua. Sing pokoknya di atas nama doang. Nah itu padahal ini nah itu padahal majaz bil akli. Padahal si pegawian itu adalah ya, karyawan. Sampai ini selesai, sampai jari, sampai finishing ini. Dia nuah. Kiai Saleh lagu. Ya mina Kiai Saleh ini. Dia nuah. Yang duduk lebar dia doang ini. Lalu demak kember kan. Baru demak tambah. Iya mina. Anulah ibarat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu dengan sentuhan tangan, hanya dengan perintah. Dia tidak perlu bahan, dia tidak perlu alat. Allah Taala hanya dengan perintah.